Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Habib Kamil. Kali ini di depan saya ada satu buah TV Android dari TCL ukuran 32 inci. Ini adalah Android, ini TV Android dari TCL tahun 2020. Ini versi yang terbaru. Ya, katanya bezelnya agak memang frameless gitu, atau memang tipis gitu. Ini saya beli dari Lazada. Tadi sebelum saya buka ini, packing awalnya ini packingnya kayu. Kayu, di sini ada kayu, terus ada kayu lagi, kotak kayu. Ini sudah saya buka dan dilapisi dengan bubble wrap, itu plastik kertas bubble wrap untuk menghindari benturan-benturan bekas. Dan selebihnya cuman ada lakban dari Lazada atau dari stiker-stiker Lazada. Oke, sekarang kita buka. Harganya kemarin waktu saya beli itu harganya 2.100 berapa ya? 2.179 atau 2.150-an lah. Ongkirnya kurang lebih 150.000. Sampai ke tempat saya di daerah Jambi 150.000. Kurang lebih 2.300. Ini versi terbaru. Ya, TCL kan ada yang versi yang 32 ini satu lagi. Harganya sekitar 19. Ini adalah yang 2020. Nanti kita coba. Kita lihat satu-satu. Full satu-satu, yang bahan cuma satu. Nah. Ini sebenarnya berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang lain, kalau saya lihat packing pengirimannya, ada beberapa daerah yang memang cuman hanya sekedar menggunakan plastik saja, tidak menggunakan packing kayu gitu. Kebetulan saya tadi menggunakan packing kayu. Dikirim lewat kurir CNA. Nah. Oke. Nah. Sama seperti TV Android pada umumnya, dia sudah support HDR, kemudian Google Play, Netflix, YouTube, dan lain-lain, DLL dan lain-lain. Sebenarnya saya sudah bercita-cita cukup lama ingin mempunyai TV ini, tapi kebetulan cita-cita saya itu dikabulkan oleh istri saya, bukan saya yang mengabulkannya. Nah, oke, sekarang kita buka saja. Ini mereknya TCL. Pada umumnya ya harga harga TV Android yang 32 ini memang kisarannya harganya ada yang ke 18 kemudian sampai dengan 2.300. Tergantung merek dan fitur-fitur yang ditawarkan oleh TV Android. Waduh. Saya sebenarnya sempat agak was-was juga. Kenapa? Karena ada memang di beberapa pembelian di TV-TV yang lain, dia hanya menyertakan satu buah remote gitu. Satu buah remote. Nah, terus ini dua. Dua yang katanya satu lagi remote digunakan untuk Google Voice, apa namanya? Kayak kita mencari di Google gitu, kayak di handphone gitu kan. Ini gunanya ya. Remote satu lagi. Kita bahas dan kita cari cara bagaimana TV ini sampai menyala. Begitu caranya. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Nanti sama-sama kita cari cara. Oke, kemudian ada remote 2, kemudian ada apa ini? Pasang lagi dia aja, Pak. Ambil. Ada ini. Kabel. Ada baterai, ada ABC, kemudian ada kartu-kartu garansi dan kartu buku petunjuk, buku manual ya. Ini kartu garansinya. Dah, itu aja. Sekarang kita simpan dulu yang ini. Kita lihat apa lagi ada di dalam.
hati-hati cara membukanya apa dari mana. Kalau jatuh ya. Nah, ini dia. Ini adalah unit itu. Nah, caranya ini nanti mau dipasang di atas di dinding, bukan di atas meja ataupun di atas tempat TV gitu. Oke. Ya, jadi kalau dalam kotak penjualan memang cuma ada itu aja. Pertama jabatkan itu kaki dan GPL, kemudian remote tadi, dan ada beberapa kabel dan buku-buku. Ini adalah bentuknya, nanti kita nyalakan ya. Belakangnya seperti ini. Iya, memang kalau saya lihat memang agak apa ya, frame-nya memang tipis gitu. Oke, sebentar itu dulu, nanti kita lihat bagaimana cara pengoperasian. Ya, ternyata remote-nya seperti ini. Ini adalah remote yang kedua, remote yang satu lagi. Cara bukanya gini. Nah, ini menggunakan baterai kecil ya, baterai remote. Kemudian yang satu lagi. Nah, ini adalah bentuk remote-nya agak sedikit memanjang. Sama seperti remote-remote pada umumnya. Itu ada tombol volume, tombol program gitu. Dan yang ini belum kita coba. Sebentar kita coba ya. Ya, sekarang TV-nya sudah kita sambungkan. Kebetulan di sini saya menggunakan jaringan hotspot dari GSM ya, bukan dari Wi-Fi yang berbayar kayak IndiHome atau menyambung dari Telkom gitu. Tapi saya menggunakan hotspot dari handphone gitu, dari HP. Nah, dan sedangkan untuk paketnya sendiri, sebetulnya saya menggunakan paket dari XL yang katanya unlimited YouTube. Baru 3 hari sih saya pakai. Nah, sekarang kita coba hidupkan. Nah, sekarang kita coba sambungkan. Coba kita sambungkan. Nah, nyambungnya gampang. Setelan, terus udah. Dan dia sudah nyambung ya, sudah nyambung gitu. Sudah nyambung ke hotspotnya telepon gitu. Ya, sekarang kita coba sambungkan ke. Nah, dan untuk kalau saya boleh cerita sedikit, anak saya lagi udah nggak tahan nih nontonnya itu. Dia biasanya nonton YouTube itu. Nah, sebelum kita masuk ke YouTube, biasanya kalau paket dari XL itu sendiri ada paket Netflix gitu, ada Netflix 50.000 per bulan gitu. Kemudian ada paket-paket lain yang bisa kita, yang ditawarkan oleh XL gitu. Kalau yang lain untuk GSM juga seperti itu. Kebetulan di sini XL sinyal agak kuat ya. Oke, sekarang kita coba sebelum kita buka YouTube. Kalau boleh saya bercerita, di aplikasinya sendiri dia itu banyak gitu. Ada Netflix, ada TCL Channel, ada TV, ada YouTube, ada Google Movies dan lain-lain sebagainya gitu. Ada video ya, bagi yang punya paket nonton video. Dan banyak ada YouTube Kit juga, semuanya ada. Nah, dulu dan kalau seandainya teman-teman semua ingin mengoptimalkan ya, lebih maksimal lagi TV ini gitu, boleh menyambung dengan menggunakan akun apa ya, akun Google kita ya. Nanti dia bisa download di Google Play gitu. Nah, sekarang kita coba buka YouTube ya. Itu sudah kita sambungkan. Tapi kalau seandainya teman-teman punya sinyal Wi-Fi bagus di rumah atau telepon kayak IndiHome itu lebih bagus itu. Saya menggunakan yang GSM aja, GSM Zone XL. Tuh, dia sudah nyambung. Lumayan sih sebenarnya, walaupun nggak begitu cepet ya. Lumayan sih kalau XL di sini. Pakai juga murah. Nah,
Dan XL sendiri menawarkan kalau dia mau unlimited, kita harus membeli dua paket. Yang pertama kita beli paket utama. Silakan nanti teman-teman silakan browser di Google ataupun di YouTube. Itu ada banyak cara membeli paket XL. Saya kebetulan caranya kalau saya beli unlimited, saya beli paket utama dulu, kemudian sebesar 62.000, 63 apa 62 ya, pokoknya sekitar 60.000-an. Terus yang kedua saya beli lagi paket unlimited booster, booster kalau nggak salah ya. Lupa saya, nanti saya kita tulis aja kolom deskripsi ya. Dari XL itu, jadi ada dua paket gitu. Jadi kalau saya paket utama habis, paket unlimited YouTube-nya masih ada. Kita kan 30 hari gitu, selama paket YouTube-nya masih ada selama 30 hari kita masih bisa nonton, katanya seperti itu. Kebetulan saya baru 3 hari menggunakannya, dan paket utamanya udah habis sebenarnya. Paket utamanya udah habis gitu. Ya, saya udah lihat tadi paket utama yang 5GB udah habis paket utamanya. Tahu teman-teman ya, sekarang kita coba nonton apa nak? Tentang oh iya, biasanya kalau anak perempuan saya nonton Warintil gitu. Sedangkan yang laki-laki ini dia sukanya bila ada. Nah ini dia sukanya nonton ini. Tuh ada motor-motoran yang kayak style gitu. Oke. Mungkin ya. Coba kita lihat kualitasnya ya. Kualitasnya lumayan lah gitu. Kalau untuk kelas-kelas kita main nonton di kampung gitu. Oke. Suaranya cukup kuat ya. Ya. Lumayan bersih, lumayan jernih gitu. Walaupun sebenarnya dia bisa hard definition lebih tajam lagi gitu. Nah itu. Oh, saya dekatkan sedikit. Aduh, lumayan lah, lumayan jelas gambarnya ya. Dan ini adalah TCL, ini adalah tipe TCL 32 inch Android TV 2020 yang seri terbaru. Nah, yang terbaru dia bezelnya tipis gitu, frameless banget. Oke, okay, sementara itu dulu. Harganya kemarin saya beli 2.100.000 berapa ya, saya lupa. Nanti saya tulis aja di sini. Mungkin demikian dulu. Kalau seandainya mau nanya-nanya, silakan di kolom komentar aja lah. Nanti saya ceritakan pengalaman saya menggunakan TV ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.